biasa kalau di peringkat pasar atau di peringkat runcit ni, biasanya mereka memberikan alasan ialah harga yang mereka terima daripada pembekal itu adalah dalam range yang tinggi ataupun di luar daripada yang biasa, yang normal lah. Jadi mereka tidak ada pilihan kecuali meletakkan harga melebihi daripada harga maksimum. Jadi ada kebanyakannya mereka memberikan alasan seperti itulah. Tapi walau bagaimanapun, kita apa ni, pihak KPDN SGP dari semasa ke semasa kita memang membuat pemeriksaan bukan sahaja di peringkat peruncitan ini, di peringkat jualan terus kepada pengguna, tetapi juga di peringkat pemborong dan juga di peringkat pengeluar juga. Kita melaksanakan pemeriksaan dan juga kita juga mengambil tindakan di peringkat borong juga mengenai perkara-perkara yang dibangkitkan sekiranya terbukti bahawa memang terdapat ataupun berlaku kesalahan di peringkat mereka. Supply dalam konteks ini, kita juga sentiasa pastikan bahawa dari segi rantaian bekalan, makanan dan juga barangan keperluan itu sentiasa dalam keadaan mencukupi, khususnya semasa rakyat ataupun masyarakat menyambut hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Gawai dan juga Kamatan. Tetapi secara keseluruhannya, kita sebelum ini telah pun melaksanakan mesyuarat, perbincangan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, dengan Fama, dengan persatuan-persatuan pengeluar, penternak dan sebagainya. Jadi dari semasa ke semasa kita akan teruskan engagement ini bagi memastikan bahawa bekalan ataupun supply keperluan barang-barang perlu ini, khususnya keperluan makanan, berada dalam keadaan yang stabil. Dan kita juga sentiasa menjalankan pihak penguat kuasa KPDN HP sentiasa menjalankan pemantauan pemeriksaan secara harian ke atas premis-premis sama ada di peringkat borong maupun di peringkat runcit, bagi memastikan stok barangan itu sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi. Yang itu memang kita laksanakan secara harian dan berterusan sebelum ini lagi dan sehingga sekarang dan sampai seterusnya.